Yes, welcome back again to Class Invest, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah terus pantengin video dari Class Invest. And bagi kalian yang ingin ikutan giveaway, linknya ada di kanan atas. Lumayan ya buat beli koin micin. Investasi di koin meme dan koin micin sekarang itu sangat booming karena banyak dari mereka akan menyediakan NFT ya di masa depan, dan ini akan membuat booming koin micin atau koin meme, teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ke Shiba Inu ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ketika kalian berinvestasi jangka panjang, pastikan kalian mempunyai money management dan psikologi yang baik ya teman-teman. Karena ketika banyak harga yang turun dan kalian teriak-teriak, apa bang harga turun, harga apa katanya akan bullish ya, taunya melorot, percuma lu pakai news-news galak. Ingat ya teman-teman, ketika kita berinvestasi jangka panjang, kalau kita tahu koin-koin itu mempunyai fundamental yang baik, kalian pasti akan tenang. News itu merupakan sentimen positif teman-teman ya. Jadi ketika ada news langsung ngepam harganya naik, itu mungkin bisa terjadi. Dan sebaliknya, ketika ada news mungkin tidak langsung ngepam harganya, tapi untuk efek jangka panjang itu merupakan sinyal baik bahwa koin ini mempunyai project yang bagus teman-teman. Jadi ketika kalian berinvestasi, pastikan kalian psikologinya harus sabar, money management, dan jangan gunakan uang pinjaman. Oke, okay. Shiba Inu yang masuk dalam listing exchange-nya Coinbase ya, karena memang di Coinbase sekarang Shiba bisa diperdagangkan ya, dan saya tidak akan panjang lebar karena ini kalian pasti sudah tahu, tapi saya akan membahas tentang efek dari harga Shiba yang meroket ya teman-teman, dan ini merupakan stimulus positif dan awal dari pergerakan bullishnya si Shiba ya, karena memang dia sudah memotong garis EMA 20 dan bisa mengindikasikan ke sesi kenaikan selanjutnya ya, setelah beberapa minggu ini dia turun anjlok dan berkonsolidasi di harga bawah. Dan kalau kita lihat di sini di coin market cap selama 24 jam, kita bisa lihat sini kenaikannya sekitar 26% ya sampai 30% ya di sini. Dan market cap-nya juga bertumbuh teman-temannya, itu mau adanya sentimen positif dan kepercayaan kepada holder-holder atau calon holder dari Shiba Inu yang ingin membeli Shiba Inu, karena memang dia listing di Coinbase teman-teman. Dia naik 26,4% ya teman-teman untuk market cap. Fuel dilute marketnya juga naik teman-teman ya, ini artinya koin yang diperdagangkan, koin yang di staking, koin yang disimpan, atau koin yang cuma hanya di spot aja semakin tinggi teman-teman nilainya. Dan volume untuk 24 jamnya juga tinggi ya, dan ini sangat signifikan sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat sekitar 200%. Bayangkan ini hanya sebuah Coinbase ya listing di Shiba Inu. Kalau misalnya petisi-petisi seperti di Robinhood dan pembayaran McDonald's, Amazon itu bakal diterima, pasti lebih dari 10 kali lipat kenaikannya dalam satu hari, dan itu akan membuat boom harga Shiba Inu teman-teman. Dengan ranking yang 30 itu, koin meme dengan komunitas besar itu sangat prestisius ya teman-teman. Banyak orang yang memantau koin ini ya, kalian bisa lihat di layar ada 930 ribu orang yang memantau koin ini. Berarti seenggaknya koin ini itu koin meme yang prestisius, koin meme yang menjanjikan teman-teman ya. Bagi kalian yang sabar, saya sarankan untuk investasi di Shiba Inu. Kalau kalian tidak sabar, silakan kalian cut loss Shiba Inu teman-teman. Ini good news penting buat Shiba Inu. Dan kalau kita lihat di sini, pergerakan total address yang menghold Shiba Inu semakin banyak teman-teman. Ini indikasi bahwa orang-orang banyak yang tertarik untuk membeli Shiba Inu atau mengakumulasi kembali Shiba Inu di harga demand ya teman-teman, di harga bawah. Karena sekarang sudah melanjutkan kenaikannya untuk Shiba Inu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Shiba Inu goals-nya yang dibuat oleh Shiba Army di reddit.com. Kalau menurut saya, ya, ini adalah target-target yang akan dibikin mereka ya, teman-teman. Mungkin next targetnya di 0,00001 ya, dan sekarang ada di 0,0009 teman-teman. Ya, jadi mungkin sebentar lagi teman-teman ya, ini akan naik goal nomor 2 ya, teman-teman ya. Dan ketika banyak sentimen negatif dan positif news, bahkan bisa ke 0,01, dan itu akan jadi big news buat kalian, hadiah buat kalian yang sabar menghold si Shiba Inu teman-teman. Oke, di sini saya sajikan beberapa data di Etherscan ya teman-teman ya. Holders naik ya dari 500 menjadi 514 ribu holders ya teman-teman ya.
Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, di sini transaksi terbesar ada di Binance, teman-teman, ya, 38% ya untuk hariannya, teman-teman, dengan transaksi 24 jamnya 567 miliar US dollar is the biggest ya transaksi. Diikuti dengan UOB, ada Elbank, OKEX, Hotbit ya, dan banyak didominasi oleh Binance, teman-teman. Menurut saya ini big things banget, ini belum ada Coinbase. Kalau Coinbase bisa masuk di sini akan membantu meningkatkan transaksi pertukaran di exchange-nya di Coinbase, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau saya lihat di sini di secara transfer ya, secara transfer 1 menit setiap 1 menit ya, setiap 2 menit itu selalu ada orang membeli transaksi Shiba Inu ya, bahkan di Uniswap ya, mungkin ada di exchange lain. Ini mungkin orang yang ingin menghold bukan mentrade-kan si Bainu ya, untuk mencapai next target goal-nya, teman-teman. Ini merupakan big things buat kalian ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman ya, ini adalah secara 4 jaman untuk si Bainu. Kemarin kan saya gambarkan di sini kemungkinan akan turun, tapi setelah ada good news itu dia akan kembali naik ya, teman-teman ya. Dan dia break di sini ya, teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat sini. Oke. Saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ya, di sini sudah membentuk sebuah pattern si pattern triangle dan dia sudah break out di sini ya, teman-teman. Ini sangat tinggi sekali dan sekarang kita tunggu semoga dia bisa break out lagi di pattern symmetrical triangle ini sehingga dia bisa menuju di 0,00001 ya, teman-teman ya, untuk menjadi next targetnya. Jadi kuncinya adalah dia minimal harus break di area sini dulu ya, teman-teman ya. Semoga ini didorong dengan news, dia akan selalu naik terus ya, teman-temannya. Di area sini, ketika dia tembus di area sini, itu dia sudah mencapai titik aman pertama dan itu merupakan prestasi buat si Bai ini ya, bisa naik kembali, bisa rise kembali. Saya percaya itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang ada di daily chart-nya ya, teman-teman. Dan sekarang dia berusaha memotong garis EMA 20, teman-teman ya, dan ini akan cenderung bullish ya kalau dia berhasil menembus EMA 20 ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi, teman-teman, memang dia sudah break pattern ini ya, teman-teman ya, dia sudah tidak downtrend lagi, dia kembali untuk naik dengan candle bullish yang sangat tebal hijau di sini. Dan dia menguji di area sini ya, teman-teman ya, resisten sebelah sini, teman-teman. Dan resisten itu di harga ini, teman-teman ya. Oke, dia harus bisa menembus harga ini, teman-teman, untuk Shiba Inu. Minimal dia terjaga di atas support ini untuk bisa naik lagi ya, teman-teman. Karena memang dia masih sangat-sangat ada kesempatan untuk naik to the next bullish ya, karena masih banyak akan berita-berita positif. Kemungkinan Shiba Inu akan to the moon itu sangat besar, teman-teman. Jadi keep hold, keep short, keep invest, and see you.